Halo guys, kali ini saya mau masak oseng-oseng kangkung. Ini kangkungnya udah saya cuci bersih. Ini bumbunya cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, sama sedikit terasi. Dan ini ada gula pasir, tomat, lengkuas, kaldu bubuk, sama garam. Sama sedikit air dan sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Oke, semua bahan kita blender. Dihaluskan dulu pakai blender. Panaskan minyak, masukkan bumbunya, aduk-aduk. Goreng sampai harum. Setelah setengah matang, kita masukkan tomat dan bumbu-bumbu lainnya. Tumis sampai harum. Setelah harum, kasih air dikit aja ya, karena kangkung kalau dimasak keluar airnya, jadi kasih sedikit aja. Oke, masukkan kangkungnya. Aduk-aduk sampai matang. Udah, gini aja, udah matang. Tuh kan dikasih air dikit, airnya juga keluar banyak. Oke, sudah siap dihidangkan, sudah matang. Bye bye.